Sementara itu, salah satu upaya peningkatan produk perikanan konsumsi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah dengan menggelar Lomba Masak Serba Ikan Tingkat DIY tahun 2015 pada Kamis 13 Agustus 2015. Lomba Masak Serba Ikan yang digelar di Carrefour Maguwarjo diikuti oleh peserta tim penggerak PKK yang menjadi juara Lomba Masak Ikan Tingkat Kabupaten atau Kota yang mewakili kabupaten atau kota masing-masing. Lomba Masak Serba Ikan merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bersama tim penggerak PKK secara berjenjang sejak tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional sebagai upaya untuk menciptakan dan menyebarkan informasi menu makanan berbahan baku ikan kepada masyarakat sebagai menu sehari-hari. Lomba masak ikan atau masak serba ikan, dan juga ada lomba inovasi menu ikan dari hasil ikan laut maupun lomba-lomba yang mendorong untuk anak-anak bisa mencintai ikan dengan lomba menggambar dan sebagainya adalah bagian dari kampanye Gemar Ikan, di mana sasaran utamanya adalah kepada generasi muda dan juga kepada ibu-ibu, baik yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam satu kelompok seperti PKK dan lain sebagainya. Penyelenggaraan Lomba Masak Serba Ikan telah terselenggara untuk ke-13 kalinya di tahun 2015. Lomba Masak Serba Ikan dimeriahkan dengan lomba menggambar atau mewarnai untuk anak-anak yang diikuti oleh 300 siswa TK dari 3 sekolah yang ada di DIY. Dilibatkannya anak-anak dalam perlombaan ini adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak agar ketika dewasa nanti terbiasa untuk mengkonsumsi ikan. Juga yang menjadi sasaran untuk kampanye Gemar Ikan adalah sekolah-sekolah khusus yang mempunyai disiplin boga agar banyak juga mengolah hasil ikan. Semuanya ini dalam rangka satu kerangka besar pola penyuluhan sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat protein dari ikan yang sudah terbukti bisa meningkatkan kecerdasan, ketahanan tubuh, dan juga kesehatan. Selain itu, digelar pula lomba inovasi menu masakan hasil laut yang diikuti oleh masyarakat umum dengan usia di bawah 25 tahun untuk mendorong generasi muda berkreasi membuat masakan berbahan baku ikan. Diadakan pula demo memasak oleh Carrefour yang mengajarkan kepada peserta bagaimana cara mengolah ikan dengan baik dan benar. Terdapat 3 menu yang dilombakan dalam lomba masak serba ikan kali ini, diantaranya hidangan ikan untuk balita, menu kudapan, dan menu keluarga. Para peserta pun terlihat begitu antusias untuk mengikuti lomba ini. Jadi masing-masing kabupaten atau kota diwakili oleh 3 kelompok, sehingga keseluruhan dari peserta lomba masak serba ikan ini adalah 15 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti juara umum dari lomba masak serba ikan ini, juara umum itu total dari kejuaraan dari menu-menu yang harus dihidangkan, itu nanti akan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk maju ke Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang nanti rencana akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2015. Menu yang dimasak pun sangat beragam. Tak sedikit yang mengkombinasikan ikan dengan sayuran segar sehingga menambah nilai gizi menu tersebut. Dalam lomba kali ini, peserta tak hanya mengandalkan kemampuan memasak yang baik saja, melainkan membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang baik antar anggota. Juri untuk Lomba Inovasi Menu Masakan Hasil Laut berasal dari APSI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara juri Lomba Masak Serba Ikan berasal dari tim PKK DIY, AKK, dan Stipari Yogyakarta. Sistem penjurian dalam lomba kali ini bukan hanya mengutamakan cita rasa masakan, terdapat 7 kriteria yang menjadi dasar penilaian, yaitu kreativitas, cara penyajian, cita rasa, higienitas, nilai gizi, keterampilan, dan kerapian.
Dengan memenuhi 7 kriteria tersebut, menu yang disajikan oleh para peserta tidak hanya lezat, namun juga harus kreatif dan memenuhi gizi yang seimbang. Sekarang ini dengan bantuan dari Forikan, Forum Gemar Ikan, tim penggerak PKK provinsi maupun kabupaten, dengan partisipasi masyarakat, maka angka untuk indeks ikan per kapita di DIY tahun 2014 ini telah meningkat dari tahun 2013. 2013 itu 17,3 kg per kapita per tahun, sedangkan alhamdulillah pada tahun 2014 ini telah mencapai 21,4 kg per kapita per tahun untuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu patut kita syukuri bersama.